Oke, kita lanjut yang ini. Ini 2010 juga, ini versi Alphard-nya. Alphard 2010 tipe S. Pajaknya bulan 11/2024. Kokofai, pajaknya udah deket nih. Kokofai kasih panjang udah. Bulan 11/2025. Jadi kadang-kadang kalau beli orang, waduh pajaknya tinggal dikit ya. Ini panjangin deh udah yang ini spesial nih. Yang ini Kokofai kasih spesial. Pajaknya terima bulan 11/2025. Alphard S Audioless 2010. Kilometernya antik, 68.000 kilometernya, 68.000 kilometernya. Bodinya ini udah coating detailing, udah rapi semua. Kamera 360, udah terpasang semua. Head unit Android juga udah. Ini udah di coating, lalu udah pasang karpet. Ini customized premium leather brown, brown premium leather. Cakep ya, joss. Mantep banget, mantap surantap, joss gandos. Harganya ini berapa ya kalau Kofai buka ya? Kofai samakan lah, tinggal pilih ya ini. Kofai buka harga yang ini 280 juta aja. 280 juta nego, forecast, kredit outrating. 280 nego, forecast, kredit outrating. Kilometer rendah, cuma 67.000, 68.000 ya. Kilometer 68.000 ya. 68.000, 280 juta nego, forecast, kredit outrating tuh. Dapat Alphard S Audioless 2010. Ini udah customize, udah rapi. Oke, kita lihat sini ya. Sama-sama 2010, tinggal pilih aja mau yang Velfire atau yang ini. Ini 280, itu 285. Tinggal pilih aja teman-teman. Semuanya free ongkos kirim. Semuanya udah di coating detailing, udah free carpet diamond. Ini udah pakai Android, kalau unit Audioless pakai Android, kamera 360. Sebenarnya untuk Audioless sama Premium Sound tuh mirip-mirip aja. Suaranya udah cukup enak lah untuk kelas Alphard, Velfire, kecuali tipe X. Kalau tipe-tipe gini, tipe S udah cukup enak lah suaranya. Bahasanya Premium Sound tinggal tambahin speaker di atas, speaker di sini nih. Ada 6. Di tengah 4, di belakang 2. Ini semuanya fungsi normal ya, pencetannya gue gak ada pecah-pecah nih. Ini udah brown, customize. Kuncinya masih di sana ya, kuncinya ya. Ambil kuncinya dulu ya. Kuncinya di mana ya, kunci ya? Oh, ada di dalam ya. Kalau saya kira gak ada nih kuncinya nih. Kita lihat kuncinya ya. Kita hidupkan dulu. Kita hidupkan. Up. Mana nggak ada kunci? Kunci. Ini dia nih om tante teman-teman nih. Kalau Ovi mau review kuncinya taruh situ tuh. Ini dia nih. Nih. Ini biang kerok nih. Tadi udah diganggu di cut lagi serius review minta kunci. Sekarang mau dihidupin kuncinya nggak ada nih. Ini nih om tante nih. Ini dia nih. Ini disorot nggak? Ini kalau kesini tuh. Intermezzo ya, intermezzo. Itu sate dimakan tuh. Oke, ini kilometer 68.500. 68.500. Kondisi nggak bisa dibohongin juga sesuai kilometer ya tuh. Masih kinclong, kinyis-kinyis. Tuh. Ini S-nya yang glossy ya. Jadi dia ada dua S. Kalau tipe S itu ada panel wood yang glossy dan ada panel wood yang doff. Ini yang glossy, lebih keren. Lebih mewah ya. Steer masih asli bawaan. Steernya masih asli tuh. Kulitnya semua ya. Kamera 360. AC pasti pol, dingin banget. Power back door plastik masih, power back door normal, electrical semuanya normal. 280 juta aja nego, forecast, credit rating. Dapat Alphard S Audioless 2010, free ongkos kirim 10 Jawa, 50% subsidi 20 Jawa. Free nya udah kelihatan ya, Android kamera 360, terus udah free tune up, throttle body clean up, kaki-kaki udah rapi. Ini 4 ban baru nih, Kofi udah ganti 4 ban baru nih 2024. Udah kelihatan ban berapa ya. Ban, head unit Android, kamera 360, coating detailing, kaki-kaki, karpet diamond. Ya om tante, free ongkos kirim. Jadi pokoknya yang penting best deal ya. Kita jual, Kofi jualan cari untung gak munafik. Tapi untung bukan atas segalanya. Hubungan baik nomor 1 buat Kofi ya. Kayak yang tadi tuh, meskipun belinya udah ketinggian, Kofi rapiin. Ya udah emang harus dirapiin, kita rapikan. Engine mounting, kaki-kaki ya, mau kita rapikan, kita rapikan gitu ya om tante. Mobil bekas nggak ada yang sempurna, yang bagus berkualitas ada tuh. Ini belakangnya cukup oke ya, 280 juta aja nego, mau cash mau kredit harga sama. Udah lulus, udah beres nih, tinggal dibawa pulang aja, udah rapi semuanya, tinggal angkut joss. Oh ya, silakan add Instagram Kokofai, lupa ya. Yang baru nih Instagram Kokofai, selain Kokofai 86 @rivaiwijaya 86, bisa juga di add Rumah Alphard ya, itu baru dibuat hari ini, baru di launching itu at Rumah Alphard. Jadi om tante, teman-teman bisa lihat Instagramnya di at Rumah Alphard.
ya. Ini dia. Jadi nanti di Instagram Rumah Alphard itu semua isinya reels, video, Instagram, video Instagram, foto, update, pokoknya seputaran Alphard Velfire. Pastinya jual beli Alphard Velfire, pastinya unit-unit baru masuk, pastinya mungkin nanti ada referensi bengkel kita ada. Mungkin nanti ke depan ya Kova bisa bikin podcast tentang kita ngobrol sama pegiat-pegiat otomotif Alphard Velfire. Pokoknya seputaran Alphard Velfire lah ya. Oke Om Tanta, ini pajaknya cuma pajaknya ini pajaknya 3.950. Pajaknya 3,9 juta. Alphard 2010 pajak 3,9 juta. Jadi kalau ada yang sering bilang dan Kova sering bilang, sering dengar, "Wah, Alphard pajaknya mahal, Koko." Jadi dari yang beli Alphard di Kova bilang, "Saya tanya teman saya, pajak Alphard mahal, ternyata pajaknya murah. Cuma segini, Koko, 4 juta, 5 juta." Jadi terkadang kita yang Kova sering bilang, kita tanya sama teman, tapi temannya tuh karena maaf ya, tanda kutip dinilai supaya enggak dinilai enggak tahu, asal jawab aja yang dia di pemikirannya apa nih, Alphard mobil mahal pasti pajaknya mahal, Alphard Velfire mobil mewah pasti perawatannya susah, mobilnya ngerongrong padahal perawatannya gampang, pajaknya juga gak mahal toh, 3,9 juta ya 2010. Kokovai panjangin lagi sampai bulan 11 2025. Oh, kurang apa kan kita panjangin, dah best deal lah pokoknya, jos gandos ya, 280 juta nego forecast kredit rating dapat Alphard S Audiolus 2010. Oke, Om Tanta, teman-teman, save di 0856-9142-2929. Kalau Om Tanta, teman-teman mau datang ke workshop, sebelum datang, kontak Kokovai dulu. Kokovai, saya mau lihat mobilnya ini karena Kokovai ada ditaruh di rumah dan ditaruh di workshop. Di rumah masih ada 14-15 unit, di workshopnya tadi 12 unit, di bengkel ada 1 unit, berarti kurang lebih masih 28 unit ya. Jadi kontak Kokovai dulu. Yang di bengkel adanya yang ini, yang di rumah tahun-tahun 2012 ke atas ada di rumah, 12, 13, 14 ada di rumah. Oke, Om Tanta, teman-teman, di app Rumah Alphard ya, at Rumah Alphard, nanti ke Kokovai mungkin kita pikirkan hadiah ya, yang udah at 100 followers pertama lah ya, nanti kita pikirkan hadiahnya ya Vin ya, 100 followers pertama. Nah, kita update sedikit Vin, ini hasil tretinan nih, kok ada Brio nih hasil tretinan, dari Velfire ZG 2012 Premium Sound. Ini Brio antik nih, kita kalau fire review besok lah, ini kalau kita bawa pulang nih. Ini Brio 2017 E Satya Matic kilometer 29.000. Pajaknya Kokovai habis. Kokovai panjangin 10/2025 kilometer 29. 145 juta nego forecast kredit rating. Om Tanta, teman-teman. Ya. Nah, ini kok ada Murano lagi. Ini Murano dibeli sama Kokovai. Beli sama Kokovai. Nah, Kokovai enggak beli lagi Murano kayak gini. Jadi beliau minta tolong jualin nanti. Nanti Randy bantu jualin untuk ini, akan dibantu jualkan ini Murano ya. Jadi emang Kokovai nggak ngambil untuk Murano ini, kita akan fokus ke Alphard Velfire. Kayak gitu tretinan boleh lah, Brio tretinan oke lah kita ambil. Kalau Eropa-Eropa Kokovai nggak dulu. Nah, ini Pajero masih ready. 2013 ini udah coating detailing, udah rapi. Udah tinggal dibawa pulang aja nih, Pajero Dakar VGT 2013 pakai 14. Pajak bulan 325, kilometer 130.000. Ini Kokovai buka harga 275 juta aja. 275 aja nego, forecast. Kredit atau trade-in 275. Biante 2014. Ini Biante 2014 pajaknya habis nih. Pokoknya terima hidup 825 kilometer 99.000. 185 aja nego forecast kredit atau trade-in. Ini udah rapi semua nih, ABS apa sensor udah enggak ada nyala nih. Ini nih bertahan nih, ini juara bertahan, belum ketemu jodohnya nih. Tapi enggak lama lagi laku lah ya. Ini Hyundai H1 Royal 2013. Pajaknya bulan 12/2024, kilometer 105. 210 juta aja nego. Udah 205 ada nih, 205 juta nego forecast kredit rating ya. Itu kalau saya bilang bisnis ada untung ada rugi. Jadi kita jangan mau untungnya doang, kalau cuma mau untungnya doang kita enggak bisa jadi pengusaha. Jadi kalau saya enggak mau nih beli kayak gini lagi nih, udah nih. Satu udah lama banget nih ah. 8 bulan ada kali ini belum laku nih. Tapi enggak apa-apa. Tetap optimis, tetap semangat, semua pasti sold pada waktunya. Spirit kita menentukan loh, pikiran kita nentuin, menarik ya. Alam semesta, Tuhan akan mendukung kita kalau kitanya positif, kalau kita negatif ya nggak didukung lah. Velfire Z Golden Ice Modelista 2013. Ini udah cakep nih, Golden Ice Modelista. Oke, pajak bulan 1/2025. Kilometer 139.000. Ini tinggal bawa pulang aja, udah Gordon, Carpet Diamond. Ini harganya kalau Velfire buka harga 365 aja nih. 365 juta mau cash kredit harga sama. Ini Alphard S Gold Platinum. S Gold Platinum 2013 ini tretinan dari Velfire ZG Premium Sound 2012 kemarin dari Bandung. Pajaknya 824, Kokovai panjangin sampai 825. Ya, pajaknya 825, nomornya cakep ya, 1973 BO. Kilometer 94.000.
S Gold Platinum Limited Edition. Ini kalau buka harga 365 juga samain aja, 365 sama kayak itu tuh 2013. 365 juta juga nego forecast credit rating. Ini udah coating detailing, head unit Android, kamera 360, carpet diamond, kaki-kaki PR-PR udah rapi. Ini Alphard Legend MZG 2006. Tretinan dari Alphard 2008 Gen 2 ya. Ini udah rapi semua, udah ada Hurricane, SCS, udah ada top BRQ top fuel. Udah rapi semua nih, tinggal pakai ini electric seat, power back door, heater seat, electric Gordon, theater sound system. 185 nego. 185 juta nego. Ini masih bisa kredit enggak ya? Kredit masih bisa kalau fight. Kayaknya kalau enggak salah masih bisa 2 tahun dan maksimal. Alphard G Premium 2009, pajak bulan 7, terima bulan 7 2025. Ada cool box hot box. Lalu nomornya cakep 1668, tangan pertama dari baru. Best deal ya, Kowafai kasih harga nih 245 juta nego. 245 kilometernya 165.000. 245 aja nego. Forecast credit rate ini jamin best deal banget tuh. Nah, ini nanti Kowafai segera review nih. Ini trade-in dari Alphard, yang Alphard warna putih plat jet. ATPM juga ini trade-in. Ini udah rapi, udah ganti jok. Nih, kita lihat udah ganti joknya nih. Jok depan udah rapi, tadi kan jok depannya jelek ya, Kowafai nggak suka tuh di apa, di cat-cat. Kita lihat udah rapi tuh joknya. Oke, udah nice ya tuh, udah diganti, udah full eksklusif, mantap ya. Yang ganti, yang retrimnya pun bukan sembarangan, udah ahlinya langgaran Kowafai dari dulu, udah terkenal beliau. Ini Alphard G ATPM 2012, pajaknya ini terima bulan 8 2025. Kowafai panjangin kilometer 124 ribuan ya, 124 ribuan. ATPM 2012, Kowafai kasih best deal, ini buka harga di 355 juta. 355 nego forecast credit rating. Gua 350 juta aja nego. 350 juta nego forecast credit rating, ini unit rating lah ya. Udah gak kaki-kaki PR-PR udah rapi. Tinggal pasang apa lagi, kamera 360, selesai. Oke, Om Tanda, teman-teman. Kowafai pamit. Thank you for watching. Jangan harus ada antara kita, tetap semangat, hormati orang tua kita, hormati teman tua kita, kasihan istri kita. Jadi berkat tuh banyak orang, buang tuh iri, benci, dengki, sirik juga dibuang. Banyakin bersyukur, kurangin mengeluh. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu. Nah, udah kebajikan kita semuanya. Buat teman-teman sahabat-sahabat yang beragama muslim, udah mau bentar lagi, udah mau menunaikan sholat ibadah maghrib ya. Selamat menjelang ibadah sholat maghrib. Biar ibadahnya berkah. Jos gandos, berkah selalu. Terima kasih. See you.